Oke guys, kita sudah masuk di opening pertama The Digital, The Amazing Digital Circus guys. Oke, kita lihat ya. Selamat datang di Amazing Digital Circus. Oke. Namaku Kay. Ini Kain guys. Pimpinan sirkus di sini dan pimpinan sirkus yang ada di Amazing Digital Circus guys. Kamu lihat, bukan begitu, Bubble? Karakter kedua ada Bubble ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertunjukannya. Ada Jenga dan Zuba juga. Ini guys, karakter-karakter yang ada hari ini guys, tuh guys. Kofmo guys. Kofmo si badut tidak akan muncul pada episode. Kain, si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru? Karena kalau dia pikirannya NPC, guys. Lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Oke, benar juga kata si Jack ini ya, guys ya. Kalau dia karakter baru berarti nanti openingnya diganti dong. Ada manusia baru yang masuk ke dunia ini. Ini kok headsetnya nggak bisa dilepas sih? Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih. Kenapa jadi begini? Aku tadi pakai headset aneh, okay. Terus tiba-tiba headset aneh katanya guys. Kalian siapa? Kenapa ini nggak bisa dilepas? Ini di mana? Coba tenangin diri kamu dulu. Oke, tenangin diri guys. Tenangin diri katanya guys. Begini kok, kamu cuma perlu tenang. Ini kenapa? Banget sih. Guys, nggak bisa bicara kasar di dunia Amazing Digital Circus ini guys. Untuk dinikmati berbagai usia guys. Jadi tidak boleh ngomong-ngomong kasar ya guys ya. Apapun bisa terjadi guys, kecuali ngomong kasar ya guys ya. Tuh guys, nggak bisa guys. Dia disensor terus guys ya. Aduh. Terus gimana caranya aku bisa guys, si Pomni ini mau keluar guys ya. Kamu tenang dulu, tapi kenyataannya kita nggak bisa. Nggak bakalan. Teman-temannya yang lain juga terjebak di dunia ini guys, dan mereka ingin keluar tapi nggak bisa ya guys ya. Jadi selamat datang di rumah baru dan karakter baru guys. Guys, jangan jahat dong. Kami udah lama di sini. Lihat aja tuh Kinger, dia yang paling lama di sini. Apa ada yang bilang soal koleksi serangga? Oh, ini karakter baru guys, Kinger. Karakter selanjutnya. Bingungan rupanya dia guys ya, dikiranya ini hanya mimpi guys. Aja sampai aku bangun, iya kan? Terserah kamu lah. Mereka ngerusak topengku. Karakter selanjutnya ada Genggel. Oke, itu Genggel namanya guys. Diinjak lagi gitu oleh si Jack topeng Genggel. Ayo kita berangkat. Di sini adalah area tenda kita. Di dalam tenda itu rupanya mereka semua tadi guys tinggal ya guys ya. Aktivitas ini mungkin termasuk bola-bola, golf mini, dan banyak lagi. Kemungkinannya rada aneh juga guys. Ada pelataran guys di sini. Mereka bisa mandi dan bermain wahana digital. Dan ada siang dan malam juga guys. Cuma itu aja. Oh ya, enggak dong. Ini ruang hampa. Ruang kita hampa, guys. Ke sini. Aku juga enggak tahu ada apa di sana. Tuh guys, pemimpin kita aja enggak tahu guys apa yang dimana ada di ruang hampa itu ya, guys. Bisa mengawasi. Aku mencintaimu, Ken. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. Oke. Itu apa? Itu tadi guys, pintu yang tulisannya keluar ya guys ya. Jangan-jangan itu pintu keluar guys. Laksanakan bos. Bubble ya guys, membersihkan dengan lidahnya guys. Tunggu, tadi itu pintu keluar bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita nggak bakal di sini sekarang. Iya.
aku. Akhirnya selesai aku juga. Pastikan tidak ada pintu keluar lantainya ya, guys. Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital. Digital halusinasi, guys. Digital. Tapi sumpah tadi aku ngeliat. Halusinasi digital. Tuh guys. Rupanya ada yang disembunyikan oleh si pemimpin sirkus ini ya, guys ya. Nama kamu mungkin? Namaku? Namaku itu... Lupa guys namanya, guys. Aduh, nama sendiri lupa dia ya, guys ya. Ada yang ingat nama mereka saat mereka masuk ke digital sirkus. Salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu. Jadi yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru. Oke, dicarikan nama baru, guys. Untuk karakter ini ya. Jangan pusing kecilmu. Nama barumu bisa apa saja. Bagaimana menurutmu? Hah? Aku gak peduli. Pilih aja, terserah. Coba kita lihat. Guys. Dibuatkan mesin lindungnya, guys. Bagaimana dengan XCCCC? Ya, jelek sih. Kita coba lagi. Bagaimana kalau Pomni, guys? Boleh juga sih. Oke, karakter selanjutnya ada Pomni. Kamu benar, Jax. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita. Petualangan penyambutan untuk Pomni ya, guys. Apakah kamu petualangan? Aktivitas keajaiban, bahaya, horor, sakit, penderitaan, kematian, atau lembunya gue bolu? Dasar parasit! Aku beneran gak. Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana untuk membantu memahami cara kerja dunia ini. Apa? In-house? Aku gak mau ya petualangan in-house. Jangan khawatir, Zubal. Akan kubuat yang sederhana yang masih bisa kamu pilih untuk tidak ikut terlibat. Petualangan hari ini adalah... mau ikut dalam petualangan ini, guys. Untuk mengumpulkan glowing, guys. Petualangannya mengumpulkan para glowing. Seluruh tenda sirkus akan dipenuhi glowing. Dan kalian guys harus menangkap mereka. Mereka itu apa? Sedang kamu bertanya, Bubble. Mereka makhluk kecil. Mereka glowings adalah makhluk kecil yang nakal yang mencuri segala sesuatu ya, yang mereka temui. Apa ada cara oleh bagaimana ya, menghentikannya? Itu tugas kalian untuk menjawabnya. Semoga beruntung para superstar kecilku. Hilang guys pimpinan sirkusnya. Waduh, guys, iklan guys. Oke guys, kita akan coba lewati iklannya guys ya. Guys. Oke, okay, sudah. Tempat Kofumo. Aku yakin dia pasti dia mau mendatangi Kofumo, guys. Dia enggak pernah kalah. Mau ikut kami enggak? Nyamperin Kofumo? Enggak deh. Kayaknya Kofumo tidak mau ikut guys, tinggalnya guys ya. Bro, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar. Rupanya si Kofumo itu tahu tentang pintu keluar juga, guys. Tapi sama seperti Pomni ya, guys ya. Itu berarti pintu keluarnya emang beneran ada. Tuh, guys. Bisa juga kamu kehilangan akal sehatmu lebih dini. Coba gimana? Ya, mungkin aku bisa coba tanya dia soal apa ini nyata atau enggak, karena aku yakin ini semua cuma mimpi. Si Pomni mengira ini semua masih mimpi, guys. Dia masih belum yakin ini adalah kenyataan, guys. Aku rela ngelakuin apa aja, asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain. Oke, okay, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini. Glowing-nya, guys. Aku dan Pomni, kita samperin Kofumo. Lalu si Cengeng dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubal. Menurut kamu masangin mereka berdua itu ide yang bagus? Oh ya tentu dong. Mereka ada karakter mental paru-paru yang sangat cocok di anak. Mereka disuruh untuk mengambil... Coba guys. Kita di sini atau ya tempat kita tidur. Ya meski sebenarnya kita nggak butuh tidur. Mereka bertiga ini menuju si tempat Kofumo guys ya. Nanti foto kamu juga ada. Oh udah ada deh ternyata. Mereka ini punya kamar masing-masing guys, walaupun mereka tidak bisa tidur dan tidak bisa makan juga guys ya. Itu kita harus banget ikut ya. Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar? Ya, tuh guys, si Pomni terus-terusan mau coba temannya untuk keluar dari tempat yang ini guys. Kalau kita gak bisa kemana-mana. Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini. Terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup. Dan saat kamu di titik terendahmu, sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi. Kacang banget guys, omongannya guys. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini. Oke, mereka akhirnya sampai ke depan kamar si Kofumo ya guys. Kita tetap sehat dan terstimulasi. Untung semua ini cuma mimpi, ya kan Pomni? Guys, coba lihat guys ekspresi Pomni-nya guys. Kebingungan. Oke. Okay? Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi nyamperin salah satu teman kita. Oke, okay, guys.
Tidak. Dikeluarin oleh si Kofmo, guys. Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja, boneka. Aku punya kok kuncinya. Jack ini, guys, karakternya usil banget, guys. Kamu berhak dong punya kunci semua kamar. Ya elah, dari dulu kalian nggak apa-apa. Aku megang banyak kunci. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Dia jahil, kamu guys. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax, itu kan ada kelabang raksasa di kamar. Bisa aja itu pertanyaannya nggak ada hubungannya. Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian. Ini belum wujud akhir si kau. Oh guys, tuh guys. Ya seperti di pintu itu guys gambarnya guys. Lari lagi guys tindaknya ya guys. Ya tinggal mereka berdua guys Ragata dan itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain saat jatuh ke titik terendahmu. Tunggu, mungkin masih ada waktu kalau kita panggil Kenko. Dengar dulu. Marah, mungkin kita nggak selalu akur kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu. Tapi sumpah menurutku itu benar lucu. Kita coba menenangkan guys, menenangkan si Kofmo guys. Hei, Bombi. Rusak seperti itu guys, tergatanya guys. Bombi bingung guys. Dibantuin atau enggak kata Pomni deh. Oke, Pomni mau bantu, tapi tangannya juga terinfeksi guys. Tuh guys, seperti nge-glitch itu ya guys ya. Akhirnya si Pomni lari guys dan dikejar oleh si Kofmo yang bentuk lain guys. Tuh guys. Guys, tertabrak dinding si Kofmo jatuh ke bawah guys. Ini temannya tadi guys yang berdua mengambil dari Zobel guys, mencari pecahan badan Zobel. Oh iya, makasih diingetin. Kita payah ya. Coba kita lihat guys. Oh guys, Jack tadi guys datang lagi guys. Halo, guys. Jack, lubang Zobelnya ketemu. Keren. Kofmo gimana? Dia mencari Kofmo guys. Oh, dia baik-baik aja kok. Man, Jack bohong guys, dia baik-baik aja guys. Kata Jack si Kofmo, padahal si Kofmo sudah berbentuk yang aneh banget guys. Tuh, Kofmo menggeram. Aku ngasih kamu ini. Langsung guys, mereka bersembunyi ke dalam lubang para glowing itu guys. Oke, masuk ke dalam dan di dalamnya ada seluncuran seperti di waterboom guys. Ini para glowing guys. Guys, masuk ke dalam markas para glowing guys. Di sini guys, tuh Jacknya guys. guys, monster apa ini guys? Itu koleksi serangga. Koleksi serangga katanya guys. Ini guys, si Pomni balik lagi guys mencari si Ragata ya guys ya untuk menyelamatkannya dan ternyata Ragatanya di situ guys. Sini. Hey, aku tadi jujur. Aku enggak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Coba. Coba aja lihat tanganku. Tuh guys, tangan terinfeksi guys. Ngapain? Enggak apa-apa. Ya, ya kamu harus lakuin adalah cari dan temukan Ken. Dia pasti di sini nemenin aku dan mengurus kamu. Mengurus kamu guys. Tapi Ken ada di mana ya? Aku juga enggak tahu. Tuh, tidak ada yang tahu guys di mana Ken-nya guys ya. Oke, aku coba ya. Kamu tetap di sini aja ya. Ya, emang kamu gak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku janji balik lagi. Oke. Oh iya, Pomni. Tuh guys, si Ragatanya minta maaf bahwa hari pertama Pomni di sini sudah mengalami hal yang seburuk ini guys. Oh ya, gak perlu khawatir soal itu. Sekarang aku coba cari Ken. Oke, Pomninya cari Ken dulu guys. Guys, banyak banget guys pintunya guys di tempat ini. Wah guys, pintunya macam-macam guys, pintu rahasia juga guys. Dan
guys. Aduh, banyak banget tips pintunya, guys. Omni masih bersikeras mencari Ken, tapi dia berjumpa dengan si Kaufmo dalam bentuk aneh, guys. Dikejar si Kaufmo, guys, dan Omni mencari tempat persembunyian kayaknya, guys, ya. Tuh, guys, harus bersembunyi, guys. Oke, dia bersembunyi di belakang bom kecil ini, dan ternyata isinya adalah para patung monyet yang bisa bergerak, guys. Tuh, guys, si Kaufmo mengejar para monyet itu, ya, guys, ya. Diinjak oleh si Kaufmo, guys. Takut dong Pomninya, guys, ya. Ya ampun, kayak di mana sih? Wow, ini, guys, pintu keluar, guys. Rupanya pintu keluar ini berpindah-pindah tempatnya, guys. Si Pomni lihat langsung masuk aja, guys, ke pintu tulisannya keluar itu, ya, guys, ya. Masuk ke dalam sebuah ruangan, guys. Tapi ruangannya beda seperti ruangan yang tadi, ya, guys, ya. Ini seperti kantor, guys. Tapi, guys, setiap dibuka pintu exit ini masuknya ke tempat yang lain lagi, guys. Seperti labirin, dan pintunya hilang berpindah lagi, guys, ke tempat yang lain, ya, guys, ya. Untung aja nggak diinjak si Kaufmo itu, loh. Kalau semuanya harus goins, aku glowings. Kalian harus goins. Ini, guys, Big Bossnya Carl Glowing, guys. Agak aneh dan konyol sih. Ya, tapi kamu masih mau nonton? Aku kesini asik, ya, guys, ya, animasinya full color, guys. Karena ini macam-macam. Si Kaufmo tadi jatuh dari atas menimpa si Ratu Glowing, guys. Dan ini adalah temannya, ya, guys, ya. Tuh, guys. Kamu ngomongin apa sih? Ini kepala temannya tadi, guys, yang dibawa oleh para Glowing, ya, guys, ya. Tuh, guys, Ratu Glowing, guys, dihajar, guys, oleh si Kaufmo. Kaufmo terabstraksi. Nah, dia nggak apa-apa. Kaufmo terabstraksi. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys, itu apa? Ada eskalatornya, guys. Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Bentar, kok Pomni malah dari sini? Bukannya ini semua tuh buat dia? Dia menanyakan di mana Pomni, guys. Seharusnya dia yang ikut misi ini, ya, guys, ya. Tapi Pomni coba mencari pintu keluar dari tadi tidak bisa, guys. Guys, dari tadi Pomni belum menemukan titik terang, ya, guys, ya. Ada komputer, guys. Komputer dulu, zaman dulu, guys, bukan zaman dulu juga sih, ya, guys, ya. Kayaknya itu lama, guys, komputernya, guys. Hampir frustasi sudah, guys, si Pomni ini, guys, mencari pintu keluar dari tadi nggak ketemu, ya, guys, ya. Dia mencoba menggapai gagang pintu dan membukanya kayaknya, guys. Masuk ke ruang sampah, guys, yang dibawa oleh si Jingle tadi, guys. Kainnya dan Bubble tertawa, guys. Kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini. Jingle lagi, kataku. Ada peringatan di jam gila aku di waktu seperti ini. Guys, ternyata jam si Kane ini bisa mendeteksi siapa saja yang masuk ke ruangan hampa, guys. Dan langsung menghilang, guys, dan menjemput si di sini kamu. Tuh, guys, kebingungan, guys, terjadi di sini. Oh iya, perbuatanku, Kane. Kaufmo mengalami semacam kaufmosis dan abstraksi. Kaufmo terabstraksi. Guys, kenapa mereka melaporkan keadaan Kaufmo yang sebenarnya, guys. Si Kaufmo terabstraksi, ya, guys, ya. Ayo masuk ke gudang bawah tanah. Guys, langsung jinak si Kaufmonya, guys, dimasukkan ke dalam lorong di bawah tanah itu, guys. Aku nggak percaya deh Kaufmo nyerah gitu aja. Sorry ya, Kinger. Kirain yang bakal begitu kamu. Terima kasih. Yang artinya kita emang nggak bisa ngandelin Kinger buat apapun.
Tapi dia tadi nyuruh Finger menghadapi sama yang satunya itu, guys. Sudah kembali, guys. Tadi nge-glitch ya, guys, ya, badan si Ragata dan tangan. Oke. Aku harus minta maaf karena berbohong soal pintu keluar. Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada, tapi kenyataannya ya, aku bingung menentukan apa yang harus aku taruh di sisi lain dan akhirnya masih itu belum selesai, guys. Apa yang sebaiknya ya, dia taruh di belakang pintu keluar itu, guys. Pekerjaanku yang belum selesai, terutama jika itu mengarah ke ruang hampa. Ruang hampa, guys. Dan sepertinya kalian telah mengalahkan Ratu Glowing, jadi petualangannya selesai. Hadiahnya adalah jamur digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble. Guys, Bubble, guys, yang memasakkan makanan untuk para karakter-karakter ini ya, guys, ya. Lapar kata Jack, guys. Terus? Masa aku gak boleh lapar? Ya, gak beneran sih. Kita gak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Jadi, makanan digital hanya memberikan sensasi makan virtual tanpa manfaat nutrisi atau gizi apapun. Gak perlu makan, gak perlu tidur, kan, guys? Tuh, guys. Ahli dalam apa? Masih kebingungan dia, guys. Mata atau mimpi katanya ini, guys, ya. Oke. Akhirnya, guys, mereka makan di meja makan bersama-sama, guys, ya. Karakter baru kita terjebak dalam dunia sirkus ini, guys. Ya, kebingungan, guys, tuh, guys. Wow, petualangannya baru saja dimulai, guys. Itu, guys, ruang hampanya, guys. Dan ruang hampa ini mengarah ke komputer tadi, guys. Komputer dengan bunyi, guys. Banyak banget misteri yang belum terungkap di sini ya, guys, ya. Oke, ya, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya, guys, ya. Kita mereaction video The Amazing Digital Circuit, guys. Ini saksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa, dan dadah.